celana gede mah berarti es. Kalau melihat kronologis, itu kejadian kemarin waktu hujan besar di malam Rebo kemarin itu sekitar maghrib sampai dengan jam 3 subuh pagi. Nah, kebetulan hujan itu sangat deras sekali dan kebetulan ada dua hulu sungai, Ciujung dan Ciroyom itu yang sangat membludak, yang mengakibatkan sekitar jam 4 itu subuh jembatan itu tergerus dan pindah lagarnya. Padahal jembatan tersebut sudah dibangun dua kali melalui dana desa perubahan dan tahun 2023 ini dibangun kembali dengan anggaran kurang lebih di angka 148 jutaan lebih. Nah, sudah selesai dan sudah dilaporkan. Nah, ini yang namanya musibah pun terjadi dan kami harus menguras tenaga dan pikiran untuk mengadakan sebuah pergerakan untuk percepatan pembangunan jembatan tersebut. Adapun langkah kami di sebagai pemerintah Desa Karya Bakti dan akan segera membuat jembatan sementara yang melalui yang bisa dimanfaatkan daripada sumber-sumber ataupun besi tersebut. Adapun musibah kemarin, bencana kemarin tidak terjadi di Karya Bakti saja, di Muara Cikadu pun sama, Cikadu sama, dan di Cidaun pun ada sebuah jembatan yang tergerus, itu di Jalan Nasional. Kalau melihat jalur perhubungan itu yang jelas satu antar desa sekaligus kecamatan juga, Kang. Karena itu Desa Sukapura, Karya Bakti, Margasari, Cenderang, dan desa, beberapa desa yang ada kecamatan Cikadu, kayak Sukaluyu dan Cikadu. Ini adalah jembatan yang sangat penting sekali dan sangat vital sekali. Karena itu adalah salah satu jembatan yang secara lalu lintasnya itu padat tiap hari dan produktif sekali itu. Warga dan pemerintah setempat, tolong untuk pemerintah pusat, khususnya pemerintah pusat yang ada di provinsi dan juga wilayah Indonesia, mohon bantuannya. Karena pada saat ini kami sangat membutuhkan jembatan ini, karena akses yang sangat dibutuhkan itu adalah jembatan satu-satunya. Kalau memutar jauh nggak? Ya jauh, sekitar 2 jam atau 3 jam. Aksesnya pun lebih rumit dari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.